Alright gang, so sekarang aku dekat tepi pantai eh. Tepi pantai, kau tengok tu ombak-ombak tu. Okay, tepi pantai. Okay, pokok kelapa. Okay, and then ada sebiji motor LC ni, motor customer aku daripada Kuantan. Manakan aku sekarang duduk Kuantan, so memang ramai customer daripada Kuantan. And then motor ni dia buat full spec 63. Full spec 63 by HHM lah, by package yang aku buat. Okay, so apa yang dapat full spec 63 ni, barang bawah akan dapat crankshaft pula, akan dapat rod AKK, full bearing C3, gear racing 1, 2 dan 4. Okay, untuk 4IS kita akan pakai gear racing 5, gear 5 racing. Okay, 25T. And then untuk bahagian atas dia blok, blok pakai blok HHM lah. Okay, cutting piston V2. And then head dia 22-23, siap potting. Aku yang potting lah. Okay, cam dia pakai cam, apa panggil, cam dia pakai HHM 2. Spring valve dia kita pakai 2.9mm. Okay, HHM 1 cam dia. Carburetor dia kita pakai UMA. Exhaust owner request dia nak pakai exhaust sendiri. Okay, so tak ada hal pun, aku okay je kalau kau nak pakai exhaust sendiri. So dia nak pakai HHM titanium. Cuma tengkuk depan tu kita tukar sementara untuk kita dyno. Tengkuk depan tu dia ada adapter O2 yang asal ni tak ada, dan sini susah nak dapat sikit dia punya adapter and tukang welding dia. So aku tukar kejap, pakai saiz yang sama tu jadi panjang sikit tu untuk dyno. Radiator owner beli sendiri. Cover head atas tu owner request. And then tak ada apa sangat dah. Itu je full spec. Bahagian clutch, kalau clutch kau masih standard apa semua, kita akan tukar spring clutch racing HHM dengan clutch plate baru lah. Okay, kalau clutch plate korang masih okay ataupun korang dah pakai hyper clutch, kita biar je lah clutch tu. Okay, kita akan roger lah customer. Sebab clutch ni penting jugalah kalau buat-buat motor laju. Clutch standard memang sleeve lah. Okay, and then tak ada apa sangat dah motor ni. Kita hanya tunggu masuk dyno sahaja. Dan CDI dia pakai Red Leo. CDI tak ada dalam package. Okay, CDI kalau masih belum pakai CDI Racing, korang tukarlah CDI Racing. Yang ni kalau nak naik dyno, beli CDI macam ni. Okay, okay, dia buat naik masuk dalam bilik. Gang, so aku baru baik demam campak. Okay, nampak muka-muka aku ni tak handsome sangat. Okay, aku baru baik demam campak. So basically seminggu aku tak buat kerja. Lebih, seminggu lebih. Okay, untuk bagi betul-betul sihat. Sebab demam campak ni dia bintik-bintik, and then kita kena jaga hygiene. So aku, kerja aku berminyak. Okay, so kadang-kadang aku tengah berminyak, aku macam gitu buruk je muka. Nah, macam gitu lah. So aku mengelak daripada benda-benda macam tu. Dekat rumah pun ada motor yang tak settle lagi. And then aku tak prefer sangat korang hantar kat rumah sebenarnya. Aku lagi prefer bengkel bergerak. Even berdekatan pun aku lagi prefer bengkel bergerak rasanya. Contoh kalau macam korang duduk temelur pekan ke, okay, baluk ke, aku lagi prefer bengkel bergerak. And then aku buat terus siap. Okay, sebab kalau buat kat rumah memang ngerek, memang lambat siap. Memang macam gitu, memang macam begitu. Okay, macam buat kat rumah tu macam memang lambat, memang lambat siap. Kalau buat kat rumah orang, laju siap. Okay, tapi kalau macam ada masalah apa semua, jadi tak laju lah. Okay, so kalau korang nak buat spek ni, korang boleh roger nombor dekat bawah. Dan korang cakap lah, bang nak buat full spek 63.
aku akan tanya duduk mana. Aku cakap lah duduk mana, scan. Aku pun cakap lah cap jalanan dia berapa, scan. Kalau buat bengkel bergerak, aku buat dekat rumah korang, tak termasuk dyno lah. Kalau aku buat dekat rumah korang tu, tak termasuk dyno apa semua lah. Aku just buat enjin. Buat enjin, enjin hidup, boleh jalan. Itu konsep bengkel bergerak aku. Okay, tak ada dyno. Kalau kau nak request tukar cover set ke apa, tak ada, tak boleh nak layan. Okay, sebab masa sehari ataupun dua hari tu hanyalah untuk layan enjin korang. Dan enjin tu pun, kalau korang request nak pakai radiator besar apa semua tu, itu aku boleh consider lagi lah. Okay, tapi kalau macam korang nak suruh turun fork ke apa ke, even benda tu simple, tetapi tak boleh. Okay, tak boleh. Benda-benda aksesori ni korang buatlah sendiri ataupun buatlah dekat kedai lain. Sebab aku, kalau buat kat rumah korang, aku akan layan enjin sahaja. Okay, tak layan benda lain. Okay, so jom kita tengok dyno macam mana. Tadi dia cakap pilot jet besar sangat. So aku dah kecilkan pilot jet sikit. Dah settle. Tadi dekat skrin tu nampak 26 HP jugalah. Untuk spek 63 8223 porting ni lah. Okay, tengok dia punya graf tu pun macam graf sifu trader korang lah. Naik je. Okay, jadi dia, nanti aku akan angkut motor ni naik atas kereta aku. Lepas tu tu hantari customer lah. Okay, cover set-cover set dia pun aku dah bawa sekali dah. Tu hantar rumah customer. Okay, senang. So motor dah selamat mendarat di rumah customer. Dan ini result di dyno dia. Okay, tengok graf sifu trader. Okay, nampak. Kita buka lighting. Okay, cantik ya. Cantik je sampai ujung atas, sampai RPM 11.11182. Okay, kiranya RPM 11 lah. Okay, biasa tu LC
Mesti RPM tak adalah tinggi-tinggi sangat. Okey, yang before ni 22 HP je. Enjin sejuk je ni. Enjin sejuk. Lepas tu dia ejar-ejar mapping apa semua dapat 26. Okey, nah dapat dapat 26 lah. Okey, last run. Yang kali hijau tu. So banyaklah. Aku dyno dekat Adam Motorwork. Kalau dyno dekat Adam ni, dia akan bagi kertas ni lah untuk kita gaji. Okay. So motor ni full spec 63 eh. Full spec 63. Bagi aku motor ni okay. 26 HP ni dia memuaskan lah. Dia tak adalah dia tak adalah wow sangat. Dia memuaskan. Okay, sebab biasanya memang spec ni 20 lebih. HP dia memang 20 lebih. Kalau nak result yang wow, 30 HP lah untuk spec 63. Itu memang baru wow lah. Okay. So mungkin horsepower yang lebih tu datang daripada exhaust titanium tu sendiri. Okay, exhaust ni memang mahal. Tapi tak apa, owner ada duit. Alhamdulillah, rezeki daripada Allah. Okay. So siapa-siapa yang nak buat spek yang macam ni, bengkel bergerak ke, hantar dekat rumah aku ke, kau beli roger-roger, nombor yang dekat bawah. Dan aku ada banyak lagi package. Macam yang spek ni, dia ada kembar dia full spec 65. Dia ada kembar dia full spec 65. Full spec 65 tu biasanya horsepower 30 lebih. Okay. Habis-habis pun 28, 27 kalau dyno tu berat-berat sangat lah. Okay. Tapi kalau biasanya, kalau dyno yang biasa-biasa korang guna, 30 lebih insyaAllah lah kalau pakai exhaust open. Okay. So apa-apa roger dekat bawah. Korang jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Thank you for watching. Bye.